kalau mungkin, kalau enggak saya buka lagi dan saya baru akan bisa tahu ini akan langgeng atau tidak. Tapi so far kalau saya lihat di sini ada yang bilang pernikahannya ini mengejar sesuatu yang berbeda, dan ini saya bilang ini cinta kok, ini enggak ada, enggak kayak kartu yang bicara ya, enggak ada settingan, enggak ada motif di balik itu. Dan ya kalau seandainya mereka nyinyir dan sebagainya, ya tentu saja nyinyir karena seakan-akan pernikahannya kok disembunyikan dan nggak boleh orang tahu. Sedangkan kita seperti tahu bahwa si Luna dan Syahrini ini sebenarnya saling kenal gitu. Kok bisa kejadian begitu? Mungkin lebih ke situ. Saya lihat bahwa sebenarnya Reno di sini ini ya kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Dan lagi pula saya lihat orang seperti Reno ini urusannya tuh banyak sekali. Mungkin pernikahan jadi salah satunya juga. Kalau ini bisa cepat dilangsungkan, ya kenapa nggak dijalankan saja? Kalau saat ini saya diminta untuk pertanyaan seperti itu, artinya saya harus satu buka kartu. Cuman untuk satu satu isu yang memang sensitif seperti orang ketiga dan sebagainya, saya memerlukan orangnya ada di sebelah saya dan membuka. Karena kalau enggak, okay, saya nanti hanya memancing gibah. Okay. Orangnya dalam arti kata Syahrini ya, sendiri. Syahrini ya, atau Reno seperti itu. Tapi so far, kalau berita yang sifatnya bahagia dan semua orang tahu, saya buka kartunya dan saya lihat itu dari energi kartu itu tadi kan menunjukkan ya mereka masih happy. Malah saya katakan di situ dia nggak akan mundur, dia malah akan semakin jaya. Mm-hmm. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah menjadi tetap di depan panggung atau di belakang. Cuman yang so far saya lihat dia masih akan tetap di luar panggung melakukan ini. Kalaupun enggak, dia di belakangnya, tapi dia masih akan tetap di dunia ini. Dari kartu yang dibaca, itu semua akan berubah saat tiba-tiba mungkin nanti akan pulang ke sini. Saya nggak kebayang nanti pas dia datang, ada ribuan kamera menghadap ke dia, ratusan undangan ke TV, dan saya nggak tahu apakah itu akan, ya kalau saya manusia normal, saya masih akan trauma. Trauma. Karena ya, orang biasa hanya ingin menikah, mengikuti cintanya, terus kemudian pulang, dan dia harus seakan-akan menjelaskan ini ke seluruh dunia.